Kematian anak dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz atau Eril, bukan hanya menjadi kesedihan keluarga dan para kerabat, tapi juga masyarakat. Diketahui, proses pemakaman jenazah almarhum Eril dijadwalkan akan dilaksanakan pada Senin 13 Juni 2022 sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Banyak masyarakat, khususnya warga kota Bandung yang mengantarkan Eril ke tempat peristirahatan terakhirnya. Ini menjadi tanda betapa sosok Eril begitu dicintai oleh semua orang. Terlihat sejak dari Gedung Pakuan Kota Bandung, tempat di mana Eril disemayamkan, sampai ke kompleks pemakaman keluarga di Cimaung, ramai diiringi antusias masyarakat yang berada di sisi jalan Kota Bandung. Mulai dari pelajar SMP dan SMA, hingga orang dewasa memenuhi setiap sisi jalan Kota Bandung untuk melepas kepergian Eril. Hal tersebut tak lepas dari perbuatan almarhum semasa hidupnya. Almarhum Eril diketahui selalu berbuat kebaikan kepada semua orang. Sebelumnya, Eril dikabarkan hilang di Sungai Are, Bern, Swiss pada Kamis 26 Mei 2022. Jasad Eril akhirnya ditemukan pihak kepolisian Swiss pada hari ke-14 pencariannya.